Halo, good morning. Kita mau makan dulu ya, jadi nanti di sana nggak usah pusing-pusing cari makan. Rasa sayang filet ya, halal food. Aku nggak suka western, pengennya nasi biasa. Tahu sendiri kan, kalau nggak ada nasi tuh aku lembek nanti. Ya ini biar si Meli dulu yang choosing food. Pengennya nasi lemak aja kalau pagi. Ada nasi salted egg. Well guys, aku order nasi goreng ya. Terus minumnya es Bandung. Meli apa Mel? Es Bandung. Es Bandung sama? Black pepper. Mbak Eva belum tahu, belum choose makanan apa yang dia mau makan. Nasi goreng udah sampai, nasi black pepper udah sampai. Terus itu black pepper, si Eva chicken roast udah sampai. Mam dulu ya, mam, selamat makan semua, makan. Udah makan, udah sarapan, udah habis semua, udah kenyang, alhamdulillah. Lanjut kita menuju ke tujuan kita ya, ke pantainya ya Mbak. Nyebrang jalan aja, cari muter sana muter sini. Ini boleh langsung nyebrang kan kalau zebra cross kayak gini? Oh ya, thank you. Takut tau. Oh ya kan paling pulau Ubin. Hai, itu iya. Pulau Ubin deh. Sabuk datang ke bawah kok orang terus kalau kita ke pulau. Nah ini kalau mau ke Pulau Ubin naiknya ini ya dari sini. Kamu ada fotonya? Foto-foto dulu di bagian luarnya ya, bagian taman luar.
di Changi Beach. Anginnya tuh kenceng banget, kayak gitu pastinya agak berat juga ya nahan, karena ketiup angin juga gitu. Kalau enggak pastinya jatuh ya. Sangat main air, pingin jemuran, cuman sayangnya aku enggak bawa itu ya, ganti. Soalnya di sini tuh ombaknya lebih besar dari yang Pasir Respect kelihatannya sih, kalau menurut saya ya. Itu kapal barang ya, muatan barang. Oke, istirahat dulu ya. Duduk-duduk, lihat-lihat, ngeliatin orang main air mungkin yang kebiuran di sana. Ini campuran yang ada di pantai itu campuran semua ya. Jadi teman-teman kalau yang lihat ya positif thinking aja. Gak usah ngambil negatifnya, ambil positifnya saja ya guys. Bibir aku tuh kering banget. Jadi kalau pakai lipstick harus yang moisture. Kalau pakainya yang matte itu tambah apa? Kamu pakainya yang moisture atau apa? Campur. Ala. Iya mah. Oke dan guys, kayak gini ya. Ntar kalau luntur lagi, tonyok lagi pakai bedak, kayak gitulah wanitanya. Cuma sayangnya kita harus pakai masker. Lipstik kan pakai lipstik kayak apapun kalian di sini harus tetap pakai masker ya. Pengen main air, cuma takut kotor aja ya, males aku mau. Nanti cuci gitu udah males. Apa sayang? Kaca. Bedak ya, bedak aja bedak. Aku mau nggak kelihatan ya, silau banget gitu kan, soalnya ya matahari itu pas di atas kita jadi silau banget. Ini Pak Sofi panas tapi tak cukup panas. Iya soalnya ada angin sayang, bagus banget. Angin laut, laut sinarnya bagus banget san. Iya, lanjut cari tempat buat lesotan. Kita jalan bagian sampingnya ya, yang ini adalah tempat pemakiran perahu-perahu untuk menuju ke Pulau Ubin. Ntar jalan telusurin samping-samping sungai ini ya, kok sungai sih sayang, maaf, apa lautan ya mbak ya. Pohon ini ya depannya pas ya, pohon ini yang dilukis dan dia itu tambahin sosok seorang perempuan duduk di bawah pohon. Tempat ini tuh enak, sunyi, sejuk gitu, jadi inspirasi akan muncul. Es krimnya tadi mukanya layu-layu, kalau udah makan es krim langsung. Perjalanan kita udah tadi keliling di Changi Village, the beach. Ya. Wah, so okay, interested. Interesting also. Interesting. Interesting. Nice place. Love it. Bye bye. Kiss. Mwah. Love it. Gaya. Jalannya masuk ke karpak, bagian karpak. Amin, siapa tahu aja ya kita pulang punya. Amin, semua punya. Amin. Ini berdua orang, ini tuh lelet banget jalannya itu. Yang dilihat itu jalannya HP melulu dari tadi. Biasanya tuh Smelly, tapi Smelly hari ini oke banget. Tapi ini dua orang ini lelet banget ya. Lelet atau ular? Lelet banget. Ini pasar samping. Tuh ada es tebu Mel. Gak mau. Si Mbak kena tai burung. Mau dapat rezeki ya. Alhamdulillah.
basah, masih basah. Saya enggak, tangan saya bau tai dah. Istirahat, rehat ya, ngendorin otot-otot kita. Dan alhamdulillah banget hari ini aku kejatuhan ee burung. Mbak, by the way, it's okay. Dan abis ini kita lanjut, nggak tahu kemana Mbak Sophie. Halo, udah jam 3 ya, enggak? Ini udah jam 3, udah sore banget, nggak tahu, mepet, nggak ada waktu kali. Mungkin kita lihat-lihat ke tempat yang dekat dengan tempat kita. Nah, pintu masuknya ini yang McDonald ya. Bagian McDonald samping sini. Ini yang di bagian mangrove, hutan mangrove kemarin. Nah, itu biawak renang, besar banget itu. Terima kasih banyak yang sudah ngikutin perjalanan kita ya. Thank you so much. Dan kita mau balik. Ini udah sore juga. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata canda kita ya, atau omongan kita yang ceplos-ceplos. I'm so sorry. Namanya juga manusia, pasti gak luput dari kesalahan juga. So, thank you so much for watching my video. Salam sukses, salam sehat, and ciao! Bye! See you for next video. Bye-bye! Oh.